cancel buat nyensel kalau nggak pakai cruise control. Kita cancel ya. Terus langsung kecepatannya turun, kita ilangin cruise controlnya. Kita coba cruise control lagi ya. Kita nyalakan. Nyala cruise controlnya di kecepatan 40 ke atas baru bisa diaktifkan. Kita pencet ke bawah. Set. Nah, udah set. Di kecepatannya 80. Kalau mau nambah tinggal diangkat ke atas, nambah kecepatan. Pencetannya jangan nambah ke atas, enggak pakai gas ya. Nuruninnya juga gitu, enggak pakai gas, tinggal turun aja ke bawah. Nah, tambah kecepatan lagi, sekali cetek-cetek-cetek gitu nambahnya. Setelah itu kita lihat di bawah kaki saya enggak lega sama sekali. Enak kan? Enggak capek. Pokok nyari tol terus aja jalannya, tolnya lempeng. Nah, jalannya enak. Nah, itulah gunanya cruise control. Kita tambah kecepatan lagi. Itu penggunaan dari cruise control. Kalau mau cancel tinggal pencet tombol cancel, bisa atau injek rem atau injek kopling, itu udah sama dengan cancel dari aplikasi dari cruise controlnya. Jadi dia nggak akan tahan gas di kecepatan itu. Kalau kita pencet kopling atau rem akan cancel. Tapi selama kita nggak pegang apa-apa, kecepatannya konstan tuh di 90. Kan tinggal liatin jalan sama nyetir, kakinya bisa selonjoran.